Woi, yang kedua kata kau 300 di mana? Masjid Parit Padang ni, kedua 300. Di mana? Di situ. Di mana? SD. SD Min tu. Baru kemarin. Iya. Ah, sebelum SD Min mana? Di situ. Di atas betul. Bukit betul. Ah, okey. Betul kok. Okey. Kampung baru ya. Ada tak? Oi, kan. Di mana? Di dalam luar. Di luar sini. Di mana? Di sini? Iya. Ini ya? Iya. Di sini? Iya. Di sini ya? Kamu bawa motor? Iya. Mau bawa apa? Iya. Merah marun nama ungu? Iya. Apa kaya raga? Iya. Oke, raga di mana? Di mana? Oke. Kita jajan kan gak tuh? Kakak. Dan ditandem kok? Ada orang pakai baju muslim tadi. Keluar dari sana.
Jadi emang yang sampai yang ngomong tidak kira dapat. Nih? Ini pakai bawa dombal ya. Tidak. Tadi mana SPKP di bidung? Zul, ngomong pak. Tidak, sebelum itu ada loka, itu apa lokanya? Loka apa Zul, kata saya kan. Kemarin itu saya ke masjid itu, nengok ada kotak. Ah yang benar kamu, kata saya kan. Gak berani lah, masa itu. Gak apa-apa, aman. Ya udah, kesanalah kami. Waktu kotak apa? Kotak amal itu. Ya, kotak amal. Ya. Nah, terus? Kesanalah kami berdua malam. Pokoknya malam itu jam 9 lah. Jam 9 malam. Ya. Saya lihat-lihat dari luar ada CCTV. Iya katanya. Wah enggak berani saya. Muter lagi kan ke pelabuhan, ke gudang. Nah, habis itu dia pagi. Ada berapa hari dari situ. Pagi, dia bawa ini mau kerebok. Dia mau belanja ikan bagan. Mampirlah di situ. Siangnya pas habis ngerjain itu, dia ke gudang. Saya lagi tidur. Katanya, saya udah kerjain. Weh, kamu gak ngajak-ngajak. Mana duitnya? Cuman dikit, pas saya lagi buka, ketahuan orang, saya tinggal, katanya. Dia bilang cuman dapat 300 ribu. Itu udah, sepanjang tahun. Pak. Itu ada berapa masjid kota amal yang dibobol? 16. Itu malam hari? Malam. Malam hari. Pakai apa bobol nyongkelnya? Congkel. Dicongkel. Pakai linggis. Pahat. Pakai pahat. Terus ya dapat uang paling paling banyak itu berapa? 2 juta. 2 jutaan. Satu kotak amal. Itu uangnya buat apa? Perihal apa? Biaya anak. Biaya anak. Uangnya. Selain itu main slot buat judi slot, beli narkoba juga uangnya jarang. Dari dapat mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi masjid Allah akan pasang CCTV kedepannya ini lagi yang menjadi pertama. Pak, berapa kali kita kemalingan nih kota amal? Setelah sebetulnya sudah 3 kali. Ya. Dan kita sempat resah ya, Pak. Iya. Terakhir berapa kerugian, Pak? Enggak tahu, Pak, karena enggak tahu di sini. Sudah sampai lah sejuta. Kita sudah dibuka. Iya. Pak, terhadap kepolisian, Pak, gimana peranggapan ya atas kinerja yang pengungkapan ini? Mudah-mudahan kepolisian kita tetap baik sesuai dengan ya. Untuk pencurian terhadap kotak amal yang telah kita lakukan ungkap kasus, yaitu terhadap dua tersangka, yang dimana tersangka-tersangka tersebut melakukan pencurian terhadap kotak-kotak amal yang berada di tempat-tempat ibadah, yaitu tepatnya di masjid. Ada berapa TKP nih? Untuk TKP yang telah kita ringkus melalui tersangka-tersangka tersebut adalah sebanyak 15 TKP, di mana TKP-TKP tersebut berada pada Kecamatan Sungai Liat dan Kecamatan Pemali. Pelaku ini mengambil apa? Mengumpul kotak amalnya dengan menggunakan apa nih? Untuk dalam proses pencurian yang telah dilakukan oleh para pelaku tersebut, mereka menggunakan kunci pas, juga dengan menggunakan pahat besi membongkar dari pada kotak amal tersebut dan mengambil semua duit yang berada di dalam kotak amal tersebut. Ini pakai bawa dombal ya.